Calon bebas pilihan raya negeri Terengganu di Dewan Undangan Negeri Hulu Besut mahu menghapuskan perbezaan fahaman politik dalam kalangan pengundi sekaligus mewujudkan masyarakat penyayang di kawasan itu. Menurutnya, perkara itu perlu setelah mewakil rakyat yang menyandang kerusi berkenaan ketika ini dilihat gagal menjaga rakyat secara menyeluruh. Sebaliknya, hanya memberi tumpuan terhadap kumpulan tertentu. Satu masyarakat penyayang di Hulu Besut. Itu motor saya, masyarakat penyayang. Kita nak ubah Hulu Besut baru, nak membina masyarakat penyayang di Hulu Besut tanpa mengira fahaman politik. Dah masanya, dan saya rasa semacam saya kata tadi, inilah persiapan saya. Dan kalau mereka bersama saya, insyaAllah sesuatu yang baik akan berlaku di Hulu Besut. Selain itu, faktor kecewa tidak tercalon ketika menyertai beberapa parti politik sebelum ini menjadi sebab bekas guru dan imam masjid itu membuat keputusan menjadi calon pilihan raya kali ini. Kemunculan Cik Harun di Pusat Penamaan Calon di Dewan Mercu Sekolah Menengah Kebangsaan Bukit Payung Hulu Besut pada Sabtu lalu dengan memilih simbol buku menarik perhatian ramai. Cik Harun berdepan persaingan tiga penjuru menentang Muhammad Husaimi Hussein dari Perikatan Nasional dan Datuk Nawi Muhammad dari Barisan Nasional. Nawi yang juga Ketua UMNO bahagian Besut merupakan penyandang Dun Hulu Besut selama 4 penggal sejak pilihan raya umum ke-11 yang sebelum itu dikuasai PAS selama 1 penggal.